Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bakti Negeri Merdesa. Pada video kali ini saya akan menunjukkan salah satu pohon yang pernah disebutkan oleh Romo Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau disebut dengan Gus Baha. Pohon apakah yang dimaksud? Nah, sebelumnya saya akan menerangkan tentang keterangan beliau tentang makna gandul. Dalam tradisi pondok pesantren ada cara memaknai, yaitu dengan memaknai digantung. Misalnya walaya jusu lan ora wenang. Kata-kata walaya jusu itu bahasa Arab, lan ora wenang itu maknanya, tetapi ditulis di bawahnya sehingga namanya makna yang menggantung. Dalam bahasa Jawa disebut makna gandul. Makna sinonim dengan arti, gandul sinonim dengan menggantung, sehingga namanya makna gandul. Dan dalam pengajian tersebut beliau membahas mengenai salah satu makna yang digunakan oleh ulama Jawa, ya, para kiai-kiai Jawa, dengan menyebutkan watini. Watini lan witlo. Yang oleh santrinya disalah bacakan menjadi witalu, padahal witlo. Witlo itu seperti apa? Mari saya tunjukkan. Witlo yang dimaksud oleh salah satu kiai-kiai Jawa yang mirip dengan buah tin. Sedangkan buah tin, silakan dilihat di deskripsi, saya sudah pernah memvideokan tentang buah tin. Sekarang yang belum pernah di videokan adalah buah lo yang dimaksud dengan watini lan wit lo. Mari kita lihat. Ya, itulah buah lo, ya, yang dimaksud. Buah lo yang disebutkan oleh makna gandul dalam salah satu pengajian Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau disebut dengan Gus Baha. Daunnya seperti ini. Ya, seperti ini. Ini daun-daunnya seperti ini. Ya. Buahnya seperti itu, bisa dilihat ya walaupun dari kejauhan. Nah, seperti itu ada. Itu banyak sekali buahnya. Itu daun-daunnya juga banyak. Ini berada di salah satu sungai di desa atasnya, sebelah desa Kalimas, ya. Ya, itu saja review tentang buah lo yang dijadikan salah satu bentuk makna dari watini lan witlo. Seperti itulah tadi witlo-nya. Kalau pengin melihat witlo, silakan datang ke Desa Kalimas, di desanya Majelis Taklim Wal Ukhuwah Koma. Dengan kalian bisa semuanya datang ke sini dan melihatnya. Terima kasih. Salam Bakti Negeri Merdesa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.